Satu, dua, satu, dua. Aku pasti bisa memenangkan pertandingannya. Semangat! Jurus capit maut. Dengan jurus andalan ini, aku pasti tidak akan kalah. Apalagi lawanku cuma si kelomang yang bercangkang besar itu saja. Hai kelomang, lebih baik kamu menyerah saja. Sudah pasti aku pemenangnya. Hiat! Jurus capit maut. Hancur sudah cangkang kerasmu itu. Waduh, kenapa kamu malah jadi cepat sekali? Ampun, aku menyerah. Widih, keren banget sih gayanya. Pada mau ngapain sih kalian? Tan, kenapa kabarnya, Tan? Baik, emang pada mau ngapain sih kalian? Ah, ikut aja kalau mau tahu. Bikin penasaran aja deh. Walah, ternyata pada mau balapan kelomang toh. Tuh cenik tuh, ini paling gede nih. Ini paling gede. Ini Tan, aku mau balapan sama omang nih. Ini udah paling jago, paling cepet nanti. Nah, itu semua pasti kalah. Kayaknya bakalan seru nih. Apa tuh cenik tuh, nemar gede. Sudah, jangan debat terus sob. Kita buktikan aja di lintasan yuk. Ya oke, setuju Tan. Ayo kita taruh aja langsung teman-teman. 3, 2, 1, mulai. Yeehaw, lari yang kenceng sob. Jangan kasih kendor. Ukuran cakang yang pas juga membuat kelomang bergerak dengan baik. Wihaw, finish! Akhirnya ada yang berhasil meraih nomor satu nih. Hore! Selamat ya, sob! Wow, balapannya sangat luar biasa. Udah sama kayak nonton MotoGP, teman. Dari 8 spesies kelomang darat yang tersebar di seluruh perairan negara tercinta kita ini. Si bercangkang ini memang terkenal cukup aktif dan mereka juga sangat menyukai pantai berpasir. Teman, walaupun ia disebut kelomang darat, tapi sobat otan ini tidak bisa bernafas langsung dari udara loh. Kok bisa ya? Terus gimana dong caranya kelomang bernafas? Yap, kelomang bernafas menggunakan insang yang terdapat
terdapat di bagian atas kakinya, teman. Alasan ia bisa bernafas di darat adalah karena kelomang selalu menjaga insangnya untuk tetap lembab. Dan cara menjaga kelembapannya adalah dengan membawa persediaan air di dalam cangkangnya dan menggunakan cairan dari dalam tubuhnya. Wah, keren ya! Oh iya, walaupun ukurannya tidak terlalu besar, kelomang bermanfaat sebagai pembersih di daerah perairan loh. Mereka bisa memakan apa saja, mulai dari ikan kecil, cacing, plankton, dedaunan, hingga sisa-sisa bahan organik. Udah kayak tim sapu bersih aja deh kamu, Sob. Nah, untuk mendeteksi keberadaan makanan, kelomang akan menggunakan antena serta matanya ini, teman. Oke, selamat mencari makan ya, Sob. Kalau ketemu gado-gado, kabarin Otan ya. Bertelur di dalam air. Dan mama kelomang yang berukuran 2 cm biasanya akan menggendong hingga 1000 butir telur di perutnya. Wah, wah, rame banget calon anakannya. Beberapa hari setelah menetas, anak-anaknya akan mengikuti induknya naik ke daratan yang lembab. Wah, unik ya. Oh iya teman, walaupun dia bercangkang, kelomang ini termasuk dalam jenis kepiting pertapa atau hermit crab, teman. Cuma cangkangnya itu bukan kepunyaannya sendiri loh. Dia harus mencari cangkang hewan lain. Biasanya sih dari cangkang siput laut yang sudah kosong untuk dijadikan rumahnya. Ketika cangkangnya sudah tidak muat lagi karena tubuhnya membesar, maka kelomang harus meninggalkan cangkangnya dan mencari cangkang baru. Sama seperti Sobat Otan ini yang berusaha merebut rumah temannya itu. Beginilah nasib kelomang yang cangkangnya direbut temannya sendiri. Ia tidak punya rumah dan pertahanannya melemah. Hasilnya, ia akan menjadi santapan empuk semut-semut mungil ini.